Hai teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori. Dan sebelum saya bacakan bacaan kalian, saya mau mengundang kalian semua yang ada di Denpasar untuk ikut bermeditasi bersama di TAT atau Ambengan Tenten setiap hari Senin jam 7 malam. Itu acaranya open for public dan by donasi. Dan untuk kalian yang bisa meluangkan waktu selama 4 hari 3 malam, saya mau mengundang kalian untuk ikut Retreat Reset Mindset tanggal 7 sampai 10 Desember di Bali. Untuk lengkapnya, kalian silakan email di bawah ini. Oke, sekarang saatnya kita membacakan bacaan kalian bulan November 2023. Hai Aries, kita lihat apa yang menanti kalian di bulan November. Oke, untuk Aries kayaknya ada yang udah lepas ya dari masalah-masalah. Mungkin karena bantuan dari full moon atau eclipse yang terjadi kemarin. Ini sudah saatnya kalian masuk dalam kesadaran yang lebih tinggi. Udah mulai babak baru kehidupan kalian sudah dimulai. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi kalian akan mulai notice dari perubahan cara kalian melihat kehidupan, cara kalian bereaksi dan sebagainya. Kalian bisa mengukurnya dari situ. Oke, kita lihat untuk Aries. Di sini ada Ten of Pentacles, kayaknya lagi ada banyak tanggung jawab yang harus kalian lakukan, atau kalian lagi terbeban, tapi kalian lagi menghadapi, lagi juggling di antara beberapa tanggung jawab atau peran dalam hidup kalian. Di bulan lalu ada Five of Cups, ada penyesalan atau ada sesuatu yang kalian sesali yang terjadi di masa lalu, membuat kalian mungkin cukup berat di bulan Oktober. Tapi di bulan November ada Eight of Pentacles. Ini ngomongin tentang, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ngomongin tentang keadaan nyaman, sudah punya uang yang kalian miliki, kalian sudah mengerjakan semua tugasnya, kalian tinggal nunggu. Jadi nunggu apa? Bukan nunggu doang terus nggak kerja lagi, tapi jalanin lagi apa yang kalian sedang lakukan. Tapi nggak usah dicari-cari, ntar juga ketika saatnya akan muncul sendiri atau akan tiba hasilnya. Jadi ini kalian sedang merasa udah oke kok, udah nyaman dengan apa yang kalian lakukan, udah lewat masa-masa sulitnya mungkin ya. Tapi di sini masih ada Five of Swords, masih ada pikiran yang mengganjal, atau kalian masih ada pikiran yang membuat kalian kok kayaknya masih belum ya, atau kalian udah terbiasa dengan kesusahan yang kemarin sampai ke bawah. Emang aku berhak untuk happy gitu ya? Nggak usah, jangan sampai seperti itu. Sorry. Di sini ada Nine of Cups. Ini mengingatkan kalian bahwa kalian udah punya semua yang kalian butuhkan. Mungkin belum semua yang kalian inginkan, tapi yang kalian butuhkan udah ada. Jadi bersyukur aja. Jangan sampai kalian gagal melihat apa yang ada karena kalian terlalu fokus sama yang nggak ada atau belum ada. Oke? Okay? Kartu berikutnya di sini Wheel of Fortune. Ini ngomongin tentang udah waktunya kalian berubah. Jadi udah rodanya sudah berputar, masa sulit kalian sudah lewat. Jadi kalian bisa bahagia untuk menyambut masa yang baru, atau ada pelajaran baru lagi nih yang akan kalian hadapi atau kalian pelajari di masa ini, fase ini. Jadi yang kemarin udah selesai, udah tutup buku. Tapi sekarang sudah waktunya untuk next lesson, pelajaran berikutnya. Di sini ada judgment, jadi kartu judgment ini mengingatkan kalian bahwa untuk segala hal yang kalian lakukan atau energi yang kalian keluarkan atau tindakan yang kalian, kata-kata yang kalian ucapkan, itu semua ada konsekuensinya. Jadi kartu ini mengingatkan bahwa kalian tidak akan pernah lepas dari konsekuensi tindakan kalian. Jadi pastikan apa yang kalian lakukan itu sudah bijaksana, sudah tidak merugikan siapapun, dan semuanya berguna untuk setidaknya diri kalian sendiri tidak masuk ke dalam masalah. Oke, nah berikutnya di sini ada Nine of Swords. Ini kartu yang mengingatkan kalian bahwa
masa sulit sudah hampir selesai, berarti bagus ya, ini Wheel of Fortune-nya udah dimulai. Tergantung bagaimana kalian mengaplikasikan pelajaran itu. Jadi Nine of Swords ini lebih ke kalian udah tinggal selangkah lagi untuk melampaui masalah-masalah. Jadi lihat nih, masalahnya di bawah, kalian udah di atas, jadi nggak terganggu sama masalah-masalah. Kalaupun masih banyak masalah, tapi kalian udah tahu bagaimana cara melampauinya, tinggal dijalanin aja. Di sini mungkin ada kartunya Two of Cups. Mungkin ini lebih ke hubungan orang di sekitar kalian yang lagi berpengaruh untuk kalian adalah pasangan. Mungkin atau orang yang sedang berpasangan. Entah pasangan kalian atau kalau kalian single, ini adalah orang yang berpasangan mungkin ya. Lagi cukup berpengaruh untuk kalian. Dan berikutnya di sini ada Ace of Cups. Mungkin kalian jadi takut untuk berpasangan atau kalian takut sama komitmen. Mungkin seperti itu. Jadi coba dipikirkan lagi, direnungkan ulang apa pandangan kalian tentang komitmen, tentang berpasangan, dan bagaimana itu untuk kalian, apakah kalian merasa terlalu bertanggung jawab atau ini membebankan kalian dan sebagainya. Jadi kalian coba renungkan lagi kenapa kartu ini muncul, kenapa kalian takut sama komitmen atau sama pasangan kalian mungkin ya. Coba direnungkan, kalian yang akan tahu jawabannya sendiri. Kartu berikutnya adalah Death, ini kartu terakhir. Death ini mengingatkan kalian untuk berubah, sudah waktunya karena zamannya sudah berganti untuk kalian. Ada satu pelajaran yang sudah harus kalian tutup bukunya, udah selesai, berarti ujiannya udah kelar. Tapi untuk berikutnya kalian harus kalian harus berubah, kalian harus naik kelas. Karena kalau enggak, walaupun zamannya udah berubah, kalian mengulang pelajaran yang sama. Supaya enggak mengulang pelajaran yang sama, ada pola pikir atau cara berkehidupan kalian yang harus diubah, pola hidup atau pola pikir. Karena kalau enggak, kalian akan terus mengulangi lagi pelajaran yang sama. Dan itu berat, biar dilan aja. Oke, kita lihat satu kartu lagi. Community. Mungkin ini saatnya kalian untuk aktif di komunitas, entah komunitas yang udah ada atau kalian cari komunitas baru. Ini kava-kava, tapi ini bukan minuman ya. Kava-kava. Mungkin ini sebuah bahan minuman atau herbal, karena ini kartunya tentang herbal medicine. Jadi kava-kava mengingatkan kalian untuk berkomunitas, untuk aktif di lingkungan sosial kalian, untuk berkontribusi, atau kalian bisa membantu apa untuk orang sekitar, kalian bisa aktif. Mungkin itu membuat kalian bisa belajar lebih baik lagi tentang berkehidupan, tentang manusia, tentang diri kalian sendiri jadinya. Seperti itu. Jadi itu aja bacaan untuk kalian para Aries di bulan November. Terima kasih sudah menonton. Keep happy and keep healthy.